mengumumkan ketibaan yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, diiringi yang berusaha Encik Ali bin Rashid, Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti, dan yang berusaha Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit, masuk ke Dewan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang hadirin dimohon untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Sidang hadirin, mohon untuk kekal berdiri. Seterusnya, majlis menjemput pasukan pembaca ikrar rukun negara yang terdiri daripada murid Sekolah Kebangsaan Kelangit, SJKT Taman Melawati dan SJKC Hyobin. Dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokrati, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikra. Maka kami, rakyat Malaysia, berikra akan mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepanan dan kesusilaan. Ikra. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada pasukan pembaca ikrar rukun negara yang diketuai oleh Muhammad Yusuf bin Abdul Syukur dari Sekolah Kebangsaan Kelangit. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, tetak buluh kacang 10 laksana ditinting kias ibarat, angkat tangan jemari 10 doa dipohon majlis berkat. Bagi memohon keberkatan dan kemuliaan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Muhammad Darwish bin Muhammad Saifi,
dari SK Kelangit untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Karim ya Aziz, segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas para nabi dan rasul serta penghulu kami junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah ya Syakur, kami merafakkan kesyukuran kehadrat-Mu di atas keizinan dan limpah kurnia-Mu dapat kami berkumpul bagi menjayakan program bacaan kegemaran saya 2024. Moga dengan program ini dapat memberi penamafaat dan segala kebaikan bagi kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa maksuma wala taj'alillahum fina wala ma'ana wala man yatba'una syakiyan wala matruda wala mahruma ya akramal akramin. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan program pada hari ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini adalah satu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Semoga lafaz doa yang kita panjatkan sebentar tadi mendapat perkenan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Terima kasih diucapkan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan berlenggang si anak bentan, mari ditebas si lalang padi. Selamat datang kami ucapkan program bacaan kegemaran saya, Majlis Dirai. Yang berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Encik Ali bin Rashid, Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti. Yang berusaha Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit. Barisan Pengurusan Perpustakaan Negara Malaysia dan para tetamu jemputan. Barisan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Kelangit dan para murid Sekolah Kebangsaan Kelangit serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di program bacaan kegemaran saya 2024 pada hari ini 30 April 2024. Bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Kelangit. Program bacaan kegemaran saya BKS telah mula dilaksanakan pada tahun 2000 sebagai projek perintis oleh Perpustakaan Negara Malaysia PNM. Antara objektif program ini adalah menyokong pelaksanaan Sustainable Development Goals SDG UNESCO bagi sasaran 4 iaitu pendidikan berkualiti dalam menyokong pembelajaran sepanjang hayat, mempopularkan bahan bacaan di kalangan rakyat Malaysia, menggalakkan aktiviti pembacaan melalui bahan bacaan yang digemari, menggalakkan perpaduan melalui aktiviti pembacaan. Kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbit tinggi. Kalau tidak kerana tuan, tidak kami berkumpul di sini. Sebagai pembuka bicara di majlis yang penuh bermakna ini, majlis dengan penuh sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Edi Irwan bin Zulkafli, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, untuk menyampaikan ucapan mewakili Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berusaha Encik Ali bin Rashid, pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti Perpustakaan Negara Malaysia. Yang berusaha Puan Nur Sofiah binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit. Tuan-tuan dan puan-puan, panel-panel jemputan, wakil jabatan agensi, ketua-ketua masyarakat tempatan, guru-guru dan para murid. Pada pagi ini, saya telah pun diamanahkan oleh yang berusaha Puan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, iaitu Puan Salasiah binti Abdul Wahab, dan menyampaikan salam beliau kepada tuan-tuan dan puan-puan serta murid, pelajar. Beliau memohon maaf tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini untuk merasmikan program pagi ini. Berikutan ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, beliau telah pun memohon untuk saya mewakili beliau untuk membaca teks beliau pada pagi ini. Cuma sebelum tu saya nak berkongsi keterujaan saya lah bila mendengar Iqral, bacaan Iqral tadi kan. Dia mengimbau nostalgia masa zaman sekolah dulu kan. Bila kita membaca Iqral ni dengan penuh bersemangat. So senyum saya bila saya dengar Iqral, sebab walaupun Kementerian Perpaduan Negara ni dia adalah kementerian yang melibatkan perpaduan, yang mengamalkan yang bacaan Iqral ni bagi setiap program dan aktiviti setiap kementerian dan juga agensi. Cuma hari ni saya rasa teruja sikit sebab mungkin dia punya suara yang nyaring tu kan memberi rasa mengimbau kenangan lalu. Okey. Seterusnya terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun bersama-sama dalam program bacaan kegemaran saya, siri pertama. Rasanya belum terlambat lagi untuk mengucapkan salam Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir di dewan ini. Tahniah kepada pihak Rustia dari Perpustakaan Negara Malaysia dan Sekolah Kebangsaan Kelangit atas usaha sama dalam menerajui program yang luar biasa ini. Inisiatif kerjasama ini sudah pasti dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini juga selaras dengan transformasi tindakan yang diperlukan dalam Sustainable Development Goals ataupun dikenali sebagai SDG keempat, iaitu memastikan pendidikan yang inklusif serta berkualiti dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar dan para hadirin yang dihormati sekalian, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan asas dan jaminan kepada pembentukan masyarakat dan negara yang makmur dan membangun. Taraf hidup dan nilai sesebuah negara amat bergantung kepada persepsi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Pembentukan satu masyarakat madani dengan nilai-nilai budaya yang bermoral, bermaruah dan bertamadun mulia adalah ditentukan oleh tahap pendidik pencapaian ilmu masyarakat itu sendiri. Sesebuah masyarakat yang miskin ilmu tidak akan kaya budaya dan tamadunnya. Justru adalah penting bagi kita untuk menggembleng tenaga dan berusaha ke arah memupuk nilai membaca. Pengenalan program bacaan kegemaran saya, saya ingin memetik laporan dari Organisation for Economic Cooperation and Development tahun 2022 yang menyatakan membaca mampu meningkatkan kejayaan pendidikan kanak-kanak selain daripada status sosioekonomi keluarga mereka. Ini bererti kekayaan material semata-mata bukanlah sebagai menjamin akan kejayaan. Namun dengan membaca, sudah terbukti mampu membawa mereka kepada kejayaan akademik. Hal ini kerana buku membawa kita ke dunia yang berbeza dan memperluaskan wawasan. Melalui pembacaan setiap halaman, kita akan menentukan kekuatan empati, pentingnya berfikiran kritis dan mendalami keindahan bahasa.
Manfaat membaca inilah yang diyakini merupakan inti dari program hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan hadirin, program bacaan kegemaran saya atau lebih dikenali sebagai BKS telah mula dilaksanakan pada tahun 2000 sebagai projek perintis oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Sejak itu, setiap tahun Perpustakaan Negara berterusan menganjurkan program bacaan kegemaran saya yang melibatkan pelbagai tokoh masyarakat, para profesional, pelajar, selebriti, pensyarah, pakar motivasi dan orang awam. Saya dimaklumkan pada tahun ini Perpustakaan Negara Malaysia telah pun merancang untuk melaksanakan dua siri bagi program BKS, di mana siri kedua dijadualkan pada September 2024. BKS juga merupakan satu cara untuk menggalakkan orang ramai membaca dan berkongsi maklumat berkaitan kandungan yang menarik daripada buku atau bahan bacaan yang dibaca. Membaca dan peradaban. Dalam konteks ini, ramuan dari setiap peradaban yang berkembang terletak pada komitmen terhadap pengetahuan, pemahaman dan empati. Melalui perkongsian idea, kita dapat membangunkan jabatan ilmu dan menjalin hubungan lintas budaya dan generasi. Hal ini jelas terlihat di negara-negara luar di mana membaca bukan hanya sekadar hobi, namun sudah menjadi gaya hidup. Mengambil contoh di Finland, membaca bukan hanya dianjurkan, namun diraikan sebagai program di peringkat nasional. Oleh itu, tidak hairan jika negara ini digelar negara dengan jumlah literasi tertinggi di dunia. Sejak usia muda, kanak-kanak di Finland ditanam dengan budaya membaca dan hasilnya Finland merupakan satu negara yang tinggi dengan tingkat celik huruf tertinggi di dunia yang sudah pasti memberi impak kepada pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan yang sama, adalah wajar untuk kita bersama-sama membudayakan kanak-kanak membaca dan secara tidak langsung kita telah menanam nilai keterbukaan dalam cara berfikir dan memupuk toleransi. Dengan membaca, kanak-kanak akan diperkenalkan dengan kepelbagaian perspektif dan idea yang kompleks. Hal ini justru mempersiapkan fleksibiliti intelektual mereka di dunia moden yang penuh cabaran. Membaca dan pendidikan. Hubungan antara membaca dan pendidikan tidak boleh dipisahkan. Literasi merupakan landasan dalam pencapaian akademik, memperkasakan ekonomi dan mobiliti sosial. Ini adalah kunci dan jumlah membuka pintu menuju pengetahuan yang tidak terbatas. Ia juga merupakan tanggungjawab kita bersama untuk memastikan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti untuk menjadi pembaca yang mahir. Saya ingin mengaitkan peranan perpustakaan, pusat sumber sekolah ataupun juga dikenali dengan kutubkhanah dan juga bilik menyimpan buku yang lengkap memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap literasi dan prestasi akademik pelajar dengan menyediakan akses kepada bahan bacaan yang pelbagai serta menyokong pembelajaran di dalam dan di luar darjah. Dengan adanya sumber tambahan seperti multimedia, pusat sumber sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berkesan. Hasilnya, hal ini menyumbang kepada peningkatan keseluruhan pencapaian akademik pelajar dan membentuk pelajar yang cemerlang dan berpengetahuan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahawa pelajar yang mengembangkan keterampilan membaca sejak usia dini akan lebih cenderung untuk berjaya secara akademik di semua mata pelajaran. Program seperti ini tidak hanya memupuk budaya membaca, namun juga meletakkan dasar bagi masa depan dengan lebih cerah dan adil bagi semua golongan. Selain daripada itu, program ini juga bukan hanya mempromosikan literasi, tetapi juga memupuk kreativiti dan eksplorasi intelektual. Seterusnya mendorong mereka menjadi seorang yang mengamalkan pembelajaran secara sepanjang hayat, pemikiran yang kritis
dan warga negara yang berpengetahuan pada abad ke-21. Sebagai penutup, mari kita merenung bahawa kekuatan membaca bukan hanya terletak pada patah perkataan pada setiap halaman buku, namun pada hati dan fikiran setiap jiwa pembacanya. Mari kita mengambil ibrah daripada negara seperti Finland, di mana budaya membaca yang kuat telah mengubah tidak hanya kehidupan individu tetapi juga seluruh masyarakat. Marilah kita bersama-sama memberikan komitmen untuk memupuk budaya membaca di sekolah, rumah dan komuniti. Memetik kata Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Sebagai mengakhiri ucapan, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Buah berangan lebat di hujung, dahan putus jatuh di kepaya. Faedah membaca tidak terhitung, bahasa membaca bangsa berjaya. Saya sekali lagi merekakan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak, khususnya Perpustakaan Negara Malaysia dan Sekolah Kebangsaan Kelangit kerana berjaya mengadakan program bacaan kegemaran saya siri yang pertama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka citanya melancarkan program bacaan kegemaran saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Eddy Irwan bin Zulkifli atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi, dan dimohon untuk terus kekal di pentas bagi meneruskan acara. Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Ali bin Rashid dan Yang Berusaha Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berusaha Encik Eddy Irwan bin Zulkifli. Dipersilakan. Seterusnya adalah majlis penyerahan sumbangan buku kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit SJKC Hyobin dan SJKT Taman Melawati sebagai simbolik majlis pada hari ini. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit. Puan Chong Swat Moy, Guru Besar SJKC Hyobin. Puan Saraswati, anak perempuan Vivalu, Nolong Kanan Hal Ehwal Murid SJKT Taman Melawati. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Eddy Irwan bin Zulkifli atas kesudian untuk menyerahkan sumbangan buku sebentar tadi, dan dipersilakan untuk kembali semula ke tempat duduk.
Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi bacaan kegemaran saya yang akan dikelolakan oleh Encik Yazid bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerakan Literasi Maklumat Perpustakaan Negara Malaysia, selaku moderator pada program hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani kepada yang berusaha Cik Eddy Irwan, Timbalan Kutub Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Encik Ali, Pengarah Pesangan Cawangan dan Komuniti Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga yang berusaha Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangit, wakil daripada JPN, PPD, Ketua-Ketua Masyarakat Tempatan, Barisan Guru-Guru Sekolah Kelangit, Sekolah Jenis Kebangsaan Kiaubin dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Melawati. Terima kasih kerana sekali lagi atas kehadiran Tuan dan Puan ke program bacaan kepada saya siri 1. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya, dengan penuh takzimnya, dengan penuh bangganya menjemput ahli panel kita, iaitu Puan Nur Sofia, Puan Chong Suan Moy dan juga Puan Saraswati kat tapak tepi silakan. Beri tepuk tangan kepada ketiga-tiga panel kita. Okey. Terlebih dulu saya perkenalkan nama saya Yazid Ibrahim. Saya daripada Perpustakaan Negara Malaysia selaku moderator BKS 1 pada hari ini. Okey, jadi adik-adik boleh tak bagi sekali lagi tepukan gemuruh untuk wakil-wakil daripada sekolah adik-adik. Bukan senang adik-adik nak dapat guru besar dan juga penolong kadang-kadang orang murid di atas pentas sekolah, daripada sekolah yang berbeza pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsi buku bacaan kegemaran mereka. Adik-adik mesti tak tahu kan apa buku kegemaran cikgu-cikgu adik-adik, betul tak? Jadi adik hari ini sangat bertuah kerana ketiga-tiga panel kita ni telah sudi berkongsi buku kegemaran masing-masing. Ahli panel dan sidang hadir yang dihormati sekalian, segala puji kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program BKS 1 pada pagi ini. Okey. Jadi sekali lagi saya nak perkenalkan tiga panel hebat kita pada hari ini yang akan berkongsi buku kegemaran masing-masing, iaitu yang pertama yang sebelah kiri saya ni yang berbaju biru manis bertudung pink adalah Puan Nur Sofia binti Muhammad Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kelangkin. Sila beri tepukan untuk Cikgu Nur Sofia. Okey, yang berada di tengah berbaju biru juga dan berbunga-bunga tu nampak ceria ialah Puan Chong Suat Moy, iaitu Guru Besar AJKC Kiaubin. Dan yang terakhir berbaju merun berselendang manis adalah Puan Sarawati, anak perempuan Vivalu, penolong kanan Ahliwal Murid SJKT Taman Walawati. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita kerana sudi menerima undangan kami untuk menjadi panel pada pagi ini. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Okey. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengacara majlis tadi, antara objektif BKS adalah untuk menggalakkan masyarakat memupuk minat membaca, terutama pada generasi muda sekarang ni, anak-anak kita ni kan, yang di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah,
untuk apa tu membaca cikgu. Dan manakala BKS ini adalah untuk berkongsi maklumat berkaitan kandungan yang menarik daripada buku-buku bahan bacaan yang dibaca. Jadi kadang-kadang kita tak tahu cikgu buku apa nak baca kan. Tapi ada orang lain dah baca buku tu dan berkongsi buku tu dan secara tak langsung menimbulkan minat pada kita untuk membaca. Kadang-kadang kita tak ada idea apa nak baca kan. Jadi melalui BKS ni insyaAllah lepas ni saya, tuan dan perempuan, adik-adik semua ada idea buku apa nak baca selepas program ni nanti. Okey. Jadi memang saya rasa saya bertuahlah sebab bukan susah kan nak jemput cikgu-cikgu semua kat atas pentas pada pagi ini untuk berkongsi buku kepada masing-masing. Mungkin ini pertama kali perempuan semua berkongsi buku kan. Mungkin selama ni berkongsi dengan rakan sekerja, dengan anak-anak, tapi hari ini dengan sekolah lain, dengan pusaka dalam Malaysia. Jadi itu adalah satu platform kepada cikgu-cikgu untuk berkongsi apa buku yang cikgu minat baca pada pagi ini. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan seterusnya cikgu untuk meneruskan program ini. Saya nak kepada semua panel, boleh tak cikgu-cikgu kongsikan tajuk buku yang cikgu nak kongsi pada pagi ini dan apakah sinopsis buku yang cikgu baca pada pagi ini? Persilakan cikgu Sofia dulu. Terima kasih Encik Yazid selaku moderator pada pagi ini. Yang saya hormati barisan VIP daripada PNM, JPN, PPD, wakil-wakil komuniti setempat, barisan penolong kanan, guru-guru, guru besar di hadapan saya dan penolong kanan serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Salam SKKG. Stargate Excellence sentiasa di hati. Baik, hari ini saya nak berkongsi sebuah buku yang memang minat saya. Saya baca buku ini sejak dari umur sebaya murid-murid di hadapan ini. Ya, masa saya umur 10 tahun, bila kita dah boleh pergi ke perpustakaan dulu, dulu dipanggil kutub kanah. So, jadi ini adalah buku yang saya suka akan cari di perpustakaan. Ya, buku ini masih relevan dan masih ada sebab dia dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia ada 6 jilid, jilid pertama, kedua, ketiga, di mana dipanggil buku Ceritalah Lagi. Dalam buku ini ada banyak cerita, tetapi dalam banyak-banyak cerita tu ada satu cerita yang memang menarik perhatian saya, yang saya suka dan saya ingat sampai sekarang. Umur saya dah 50 lebih, hampir 40 lebih lah kalau saya baca umur saya masa 10 tahun, 11 tahun. Okey, iaitu satu tajuk berkenaan bubur caca. Rasanya kita baru lepas bulan Ramadan, semua orang suka makan bubur. Bubur caca ni pun ada dijual. So bila tengok bubur caca, masih lagi teringat dengan cerita ni. Sebab apa? Dalam cerita ini sinopsisnya mengisahkan seorang pekebun yang hendak menjual tanaman sayur dia. Pekebun tu bernama Pak Yem. Ya, untuk menjual tanaman-tanaman dia di pasar dia lah, di bandar. Satu hari dia suruh pembantu dia pergi cabut semua sayur-sayur dan juga ubi dan juga keledek. Ada ubi keledek dan ubi keladi. Tetapi dalam masa dia cabut, dia nampak ada satu keladi yang besar, yang sangat besar. Jadi dia pesan dekat pembantu dia cabut. Esok bila dia pergi dekat lori, dia tengok mana keladi tu, tak ada. So pembantu dia kata tak boleh nak cabut, besar sangat, susah. Dia kata dua orang pun tak boleh ke? Tak apa. Okey, balik dia pun bercerita dengan wife dia, dengan isteri dia, kita ada satu keladi. Keladi tu susah nak cabut. Jadi isteri dia kata mungkin keladi tu tak nak dijual sebab tu dia tak boleh cabut. Okey, tak apa. Jadi dia kata macam ni, kita pun dah lama tak makan bubur caca. Apa kata hari Minggu ni kita masak bubur caca. Okey, kita letakkan keladi tu. Jadi okey, sampai masa dia pun pergi nak cabut seorang, tak boleh. Panggil isteri dia. Okey, nak cabut pun tak boleh. Panggil anak perempuan dia nama Imah untuk tolong cabut. Pun Imah kata dua orang dewasa pun tak boleh cabut. Tak apa. Okey, tolong juga. Ayah dia kata tolong ajalah. Lepas tu panggil adik lelaki. Adik lelaki ni tak nak tolong sebab nak main, nak apa semua kan. Dia kata lagipun dia tak suka makan bubur caca tu.
buat apa dia nak tolong cabut, tapi disebabkan ayah dia kata kena tolong juga. So tolong 4 orang, tak boleh juga cabut. Macam mana ya? Tiba-tiba kucing dia, dia ada bela kucing nama Tompok, kucing dia mengiau-ngiau, kucing pun suka makan bubur caca juga. So kucing kata tak apalah, dalam bahasa kucing lah kan. Jadi tolong cabut, kucing pun tolong cabut, tak boleh cabut. Susah sangat, memang susah sangat. Keladi itu tak tahulah besar mana kan. Kemudian kucing pun minta, dia ada bela ayam, ya, ada ayam jantan nama Jalak, panggil pula Jalak. Jalak pun pegang patuk ekor kucing tu, cabutlah, dah 6 orang, 6 ya termasuk haiwan tadi, cabut tak boleh, ya. Ya Allah, tapi mereka tetap berusaha nak makan bubur caca ni. Ya, secara ringkasnya, akhir sekali dalam keadaan susah payah terdengar satu suara halus, sangat halus, berkata, boleh tak saya tolong? Jadi semua orang tercari-cari, Cik Aziz, suara halus ni siapa? Mana datang suara halus, manja, tak sehalus suara saya lah kan? Boleh tak saya tolong cari-cari? Rupanya ada seekor laba-laba menawarkan diri untuk bantu cabut keladi itu tadi. Jadi semua orang cakap lah, kami yang besar pun, ya, yang 4 orang, 6 orang ni pun nak cabut tak boleh. Entahkan kamu yang halus kecil, laba-laba pernah tengok adik-adik semua? Halus je kan? Jadi dia kata, tak apa, kita cuba, mana tahu kan. Jadi laba-laba pun tolong dengan izinnya, maka tiba-tiba terbongkarlah keladi itu tadi, memang sangat besar. Jadi bila sangat besar, semua gembira kan. Jadi bawa balik, memang tak dijual. Mak Ye masak bubur caca campur keladi degil. Dia banyak, sebab keladi itu degil ya nak ni, dia bagi. Jadi semua orang makan dengan gembira, kucing makan, ayam jantan pun makan, laba-laba pun makan. Dan apa, Imran tadi yang tak suka bubur caca tu pun makan bertambah-tambah. Itulah kisah yang saya memang suka baca buku-buku, cerita utamanya bubur caca tu, sebab banyak ada perkara yang akan saya kongsikan nanti, apa yang menarik tentang bubur caca ni. Itu saja sinopsis daripada saya. Memang menarik buku tu, Cikgu Sofia. Nanti kita kupas lagi, lanjut lagi kenapa Cikgu Sofia pilih buku tu. Okey, seterusnya kita teruskan pada Puan Chong, dipersilakan. Terima kasih bagi barisan VIP, tetamu kehormat, cikgu-cikgu, murid-murid sekalian, salam malani, salam sejahtera. Dari cerita Bobo Caca, kita sekarang ke cerita pahlawan. Okey? Saya rasa antara kamu pernah dengar pahlawan negara kita kan? Ramai, kerana negara kita pernah dijajah oleh British, Belanda juga. Jadi di sini salah seorang pahlawan yang sangat menjadi mengkagumkan saya tentang kesetiaan dan keberanian pahlawan ini kepada untuk mempertahankan negara kita pada masa itu. Jadi yang buku yang nak saya kongsikan ialah Lieutenant Adnan. Tahu, ada tak siapa tahu Lieutenant Adnan? Kalau tak tahu tak apa. Hari ini mulai kita kenali siapa dia, Lieutenant Adnan. Okey? Buku ini ditulis oleh Abdul Latif bin Talib. Memang dia banyak buku pahlawan yang dia tulis. Seperti Tok Janggut pun dia ada tulis. Okey? Jadi dalam buku ini memang menceritakan kisah benar pahlawan negara kita. Okey? Lieutenant Adnan. Jadi dia dilahirkan di Sungai Rama, Selangor, di satu perkampungan Melayu yang boleh katakan agak miskin pada masa itu. Masa itu ialah 30-an. Okey, 1930 lebih. Okey. Jadi boleh kata masa itu kerana penjajahan British. Saya rasa
murid-murid semua ada belajar kan sejarah negara kita pernah dijajah mulai 1786 Pulau Pinang jatuh ke tangan British. Dari sana kita terus dijajah sehingga 1957. Jadi pada masa tu ialah 30-an. Jadi masa penjajahan British memang kebanyakan masyarakat tak tempatan miskin kerana mereka British kekayaan tanah Melayu memang dirampas oleh penjajah kita. Jadi masa tu masyarakat kampung tu kebanyakan ialah pesawah dan juga penoreh getah. Dan bapa Lieutenant Anang ialah Pak Saidi dan mak dia Mak Milah, mereka juga merupakan pesawah. Jadi bapa Pak Saidi tak nak anak sulungnya Lieutenant Anang mengikut jejak dia sebagai pesawah miskin. Jadi demi masa depan anak dia, masa tu dia walaupun dia sendiri tidak berpelajaran tapi dia ada hasrat nak ubah nasib anak dia. Jadi dia hantar, dia bercadang nak hantar anak dia ke sekolah British. Pada masa tu belum ada sekolah Melayu. Tapi tindakan ni mungkin di mungkin akan diperkatakan oleh penduduk kampung yang pada masa tu, okay, kerana biasalah masyarakat pada masa tu mereka akan rasa mengapa nak belajar bahasa Inggeris. Jadi tapi demi masa depan dan dia berpandangan jauh, jadi dia tetap hantar Lieutenant Anand ke sekolah Inggeris. Selepas dia tamat persekolahan dia, dia menjadi guru pelatih. Lepas tu sudah bila dia tamat persekolahan dia sudah ada sekolah Melayu. Jadi dia memang menjadi guru pelatih sekolah Melayu. Dan masa sebenar dalam hati dia yang ini ialah pilihan kedua. Pilihan utama ialah nak menjadi pahlawan. Kerana sejak kecil Hang Tuah ialah pahlawan idola dia. Dan dalam novel tu ada ceritakan mak dia ada memberitahu dia sebenar dia merupakan keturunan pahlawan Datuk Siamang Gagap. Okey. Jadi tapi kerana takut buruan British, mereka rahsiakan keturunan mereka. Jadi orang lain tak tahu. Tapi nampak dia mewarisilah kepahlawanan datuk moyang dia. Jadi bila dia dengar British pada masa tu nak tubuhkan askar Melayu daripada yang terdiri daripada anak-anak Melayu, dia segera letak jawatan sebagai guru, terus menjadi askar. Dan dia dapat latihan di Port Dickson oleh pihak di British. Kemudian atas kegigihan dia, dia dinaikkan pangkat daripada recruit, lepas tu menjadi sergeant dan akhirnya menjadi lieutenant. Okay. Kemudian tercetuslah Perang Dunia Kedua pada 1941. Okay. Masa tu dia ditempatkan di Pasir Panjang, Singapura. Kerana masa tu British menjajahi tanah Melayu dengan Singapura. Jadi memang dia walaupun dia dari tanah Melayu, dia masih ditempatkan di Singapura kerana mula-mula mereka dengar Jepun akan menakluk Singapura. Tapi nampaknya dia sudah ubah strategi, dia ke Kota Baru, Kelantan. Okey. Dan kemudian akhir juga mereka dari Kelantan, mereka turun ke Singapura. Sebenar boleh kata kemunjak atau climax novel ini ialah pertempuran di Pasir Panjang, Singapura dan Bukit Candu. Okey. Sebenar 42 anggota kawan-kawan dia bersama kawan baik Lieutenant Anand memang menunjukkan keberanian dan
keperwiraan mereka semasa bertempur dengan tentera Jepun. Dan akhirnya mereka kalah kerana kehabisan peluru. Dan anggota mereka tak ramai, tentera Jepun bertambah semakin ramai, askar dihantar ke Pasir Panjang dan Bukit Candu, menyebabkan mereka telah sebenar masa tu di Bukit Candu tu ada 156 orang askar terkuban. Salah seorang ialah Lieutenant Anand. Jadi tapi di sini boleh nampak walaupun masa tu dia terkuban tu boleh kata dalam keadaan yang agak kejam oleh tentera Jepun kerana masa tu dia ditikam mati. Tapi dari sehingga saat terakhir dia masih mempertahankan maruah dia sebagai askar tentera kerana masa tu Lieutenant dari tentera Jepun memaki dia, kata dia anjing British. Jadi dia kata, bukan, saya askar Melayu, saya mempertahankan kedaulatan tanah Melayu. Jadi masa tu jawapan ni menyebabkan Lieutenant tentera Jepun marah, terus tikam dia dan menyuruh banyak tentera bergilir-gilir tinggal sampai dia meninggalkan dia. Tapi di sini saya hormat dia kerana pada saat terakhir pun dia masih mempertahankan maruah sebagai anak tanah Melayu yang memang boleh kata mencintai tanah negara dan mempertahankan kedaulatan tanah negara pada masa itu dipanggil tanah Melayu. Okey. Jadi lepas tu cerita peleraian cerita ni ialah lepas tu pengebonan di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan tentera Jepun terpaksa menyerah kalah. Dan akhirnya cerita tu ialah tanah Melayu, kemudian British kembalilah ke tanah Melayu. Jadi di sini saya rasa cerita ini, cerita pahlawan ini kita perlu selalu ingat kerana sekarang apa yang kita menikmati sekarang ialah pengorbanan mereka pada masa itu. Yang itulah menyebabkan saya sangat suka buku ini kerana dia mempamerkan semangat patriotisme dan keberanian anak negara kita yang mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, itu yang menarik buku cerita tu Lieutenant Adnan. Saya pun dah baca juga buku Lieutenant Adnan ni. Jadi adik-adik sekarang ni, mana yang tak masih kenal Lieutenant Adnan ni sekarang dah kenal dah. Nampak tak apa semangat pada Cikgu Lieutenant Adnan ni? Iaitu semangat patriotisme yang tinggi, semangat kenegaraan yang tinggi. Yang itu adik-adik kena terapkan sekarang ni untuk mencintai negara kita walaupun apa yang berlaku. Nampak tak? Menarik tak pada Cikgu Sofia cerita buku cerita kanak-kanak, lepas tu Cikgu Chong cerita pula pasal pahlawan, pasal patriotisme. Jadi sekarang kita dengar pula Cikgu Saraswati, apa buku yang dia baca dan apa sinopsis buku tu. Dipersilakan Cikgu. Okay, selamat sejahtera kepada semua para hadirin, guru-guru dan murid-murid sekalian. Okay, cerita, buku cerita yang saya baca ni dia ada dalam dua bahasa. BM pun ada, dalam bahasa Inggeris pun ada. Tajuk buku cerita dia Resam Hidup or The Way of the World. Sebenarnya dia ada 149 koleksi cerita-cerita yang pendek, yang mudah difahami, senang untuk murid-murid baca. Sebenarnya dia mengajar kita cara-cara untuk kita hidup dengan mempunyai nilai hidup, nilai-nilai murni yang baik. Jadi dia agihkan kepada 12 tajuk, contoh love, cinta, kekeluargaan, kebajikan. Dia ada 12 komponen yang mereka agihkan cerita tersebut. Dari 149 cerita ni, saya cuma nak share satu cerita tentang seorang perempuan tua.
and old lady. Sebenarnya perempuan ni ditinggalkan, sebenarnya watak ni tidak diberi nama dalam cerita tu. Jadi perempuan tu ni ditinggalkan oleh anak-anak beliau dan beliau tinggal di tepi pantai. Jadi setiap pagi beliau akan pergi kutip semua sampah-sampah, cebisan kaca, batu-batu yang tajam yang ada di pinggiran pantai tersebut. Tujuan beliau berbuat demikian, satu untuk menyara hidup beliau dengan menjual barang-barang buangan tersebut, dan lagi satu ialah beliau menjaga keselamatan, demi keselamatan kanak-kanak yang bermain di situ. Dia tak nak cebisan batu tu, yang kaca tu akan mencederakan kanak-kanak yang berlarian di tepi pantai itu. Sehinggalah pada satu hari ada sebuah keluarga yang mendekati beliau. Dari situ mereka dapat tahu kenapa perempuan tua itu melakukan kerja-kerja sedemikian pada setiap hari. So cerita itu sangat menawan hati saya. So the other stories all, cerita-cerita yang lain, pelajar boleh baca sendiri dan tahu the value of the stories. Thank you. Terima kasih Cikgu Salawati. Nampak tak? Nampak tiga-tiga panel kita apa tu berkongsi tiga buku yang bergenre yang berbeza-beza. Cerita kanak-kanak, cerita pahlawan dan juga cerita mengenai kehidupan. Dan semua ni ada pengajaran dia kan Cikgu kan? So bila kita baca buku ni, kita rasa ada sesuatu yang kita boleh ambil dan kita boleh amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Macam contohnya Cikgu Sawati ni buku dia pasal kehidupan, Cikgu Chong pasal apa tu patriotisme, dan Cikgu Sofia pasal kerjasama kan Cikgu kan. Itu antara amalan-amalan murni yang kita boleh amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi adik-adik, di akhir BKS ni ada sesi soal jawab. Jadi mulai dari sekarang adik-adik boleh siap-siap soalan untuk tanya kepada panel kita nanti ya, di akhir program BKS ni nanti. Okey, seterusnya cikgu-cikgu, saya nak tanya watak. Setiap buku ni ada watak kan? Jadi boleh tak cikgu-cikgu semua terangkan apakah watak utama dia dan apakah ciri-ciri atau apa kekuatan watak-watak yang dalam buku yang cikgu baca ni yang kita boleh jadikan sebagai apa tu iktibar, pengajaran dan sebagainya. Cikgu disebutkan. Okey, watak utama dalam cerita Bubur Caca ni ialah Pak Yem. Dia adalah seorang ketua, maksudnya bos lah, kepada pekerja dia Aman dan Amin. Dan dia juga seorang bapa, ketua keluarga kepada keluarga dia. Tetapi ada perkara sikap yang dia tunjukkan, walaupun dia seorang bos, pekerja dia tidak dapat buat perkara, tak boleh nak cabut keladi tadi, dia tak marah lah. Yang dia cabut waktu cuti dan dia pun tidak panggil lah pekerja dia untuk buat cuti, dia minta pertolongan ahli keluarga dia. Sampailah dan termasuk dengan ternakan yang dibela dan juga anak-anak dia. Jadi bermakna tak semestinya seorang ketua atau kita lah, kita murid-murid pun bila kita jadi ketua darjah ke atau apa, tak semestinya orang kita saja kena, kita boleh bertolak ansur juga ya. Ada masa kita perlukan orang lain juga. Ya, kita kadang-kadang kita kena kena sama rata lah, tetapi perasaan hormat kepada ketua tu tetap ada. Walaupun anak-anak dia tadi untuk bantu-bantu, tetapi dia tak adalah merendah-rendahkan itu apalah mak, apalah ayah. Cuma dia kata orang ialah orang dewasa dua orang pun, tapi itu menunjukkan pentingnya. Walaupun ada dua orang yang kita rasa boleh selesaikan, kadang-kadang tu tidak boleh selesaikan, perlu juga bantuan orang lain. Jadi sifat yang ditunjukkan oleh Pak Yem lah ya, dalam bagaimana nak menyelesaikan masalah, nak juga dapatkan keladi itu tadi untuk makan bersama-sama. Daripada dia nak jual, dia sanggup untuk tidak jual, okey kita makanlah sama-sama dengan kita ya, untuk dia sanggup bukanlah kerugian. Jadi dia kata tak apalah, tak payah jual kan, kalau jual dia dapat untung. Dia sanggup tak dapat untung pun tak apa, untuk dia makan bersama keluarga dia. Okey, itu. Jadi maksudnya Pak ini dia ada sifat murah hati lah cikgu ya. Asalnya nak jual keladi itu, tapi akhirnya dia tak jadi jual dan dia berkongsi rezeki itu. Maksudnya
Kita kena ada amalkan sifat pemurah kan dalam hidup kita-kita ni. Kena suka menderma, suka belanja kawan-kawan atau keluarga dan sebagainya. Okey, apa pula Cikgu Chong? Siapakah watak utama dalam Letak Dan ni dan bagaimana ciri-ciri watak tu yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran? Okey, taulah nama dia pun sebagai panggil Lieutenant Anan kan. Jadi watak utama memang Lieutenant Anan. Tapi dari sini kita boleh melalui novel ni, kita boleh tahu dia seorang yang memang bercita-cita sejak kecil lagi. Dari sekecil lagi dia dah bercita-cita jadi pahlawan. Okey, lepas tu walaupun dia berpendidikan di sekolah British dan kemudian dia jadi dia masih tahu cita-cita dia sendiri, dia nak jadi pahlawan yang mempertahankan negara dia sendiri. Jadi walaupun masa tu terpaksa kerana di bawah penjajahan British, walaupun dia berpendidikan British, tapi dia masih tahu pendirian dia sendiri. Dia masih kekal dengan apa yang dia ingin dapat tu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan mungkin di sekolah British, tapi dia masih tahu apa yang dia sepatutnya buat. Jadi itu bila dia nak British kata nak mendubuhkan pasukan askar Melayu, dia sanggup. Walaupun masa tu dia telah berumah tangga dan dia seorang juga yang sangat patuh kepada dan taat kepada ibu bapa dia, selain daripada dia sanggup berkorban untuk negara. Dia apa yang dia nak buat keputusan, dia memang meminta restu daripada ibu bapa dia sebelum dia menyertai pasukan askar tu. Taulah pada masa tu tentu ada risiko yang tinggi pada masa penjajahan tu menjadi askar, tapi dia sanggup demi kedaulatan negara. Masa tu 30-an saya rasa pun tak ada orang tahu bila kemerdekaan negara kita. Tapi dia masih tahu apa yang dia sepatut buat. Di sini kita perlu belajarlah apa yang dalam hati kita, kita jangan mudah terpengaruh oleh unsur-unsur lain. Okey, di sini juga nampak keberanian dia. Okey, walaupun pada saat terakhir dia telah diikat di pokok jeri di Bukit Candu, dia tahu tiba masa dia. Tapi pada masa yang sama, bila orang hina dia, dia masih nak menegakkan kata dia, dia bukan anjing British, dia anak Melayu yang mempertahankan tanah Melayu. Dari sini kita nampak dia seorang yang memang taat setia kepada negara walaupun masa tu dia di bawah penjajahan British. Okey, mungkin kalau katakan dia diselamatkan, jawapan tu mungkin boleh menyebabkan pihak British marah juga. Okey, kerana you askar British kan. Tapi dia tahu apa yang dia nak mempertahankan. Dia menjadi askar walaupun masa tu di bawah pimpinan British, dia cita-cita untuk mempertahankan tanah Melayu sahaja, bukan nak bertugas untuk pihak British. Okey, demi negara dia. Kerana pada masa tu dia negara kita belum merdeka, tapi dia sudah ada hati. Jadi di sini saya rasa satu ciri yang perlu kita contohi. Kerana apa yang kita ada sekarang, kita perlu fikir balik, imbas kembali apa yang telah nenek moyang kita atau orang sebelum tu telah buat untuk keamanan sekarang kita dan kemakmuran sekarang kita. Pernah tak murid-murid kamu fikir, adakah semua ni sedia ada? Bukan kan? Pengamanan daripada pahlawan-pahlawan negara kita. Jadi memang saya rasa dari Lieutenant Adnan, kalau murid-murid hari ini boleh balik, kalau tak ada buku boleh tengok dia ada wayang. Okey, ada satu memang kerana kepahlawanan Lieutenant Adnan memang sangat satu pernah ditayang menjadi wayang
tahun 2000 saya rasa. Okey, boleh tengok wayang tu. Dari wayang tu mungkin murid-murid boleh kenali pahlawan negara kita. Okey, terima kasih Cikgu Chong. Tapi betul eh, apa tu kereta utama dalam ni adalah kereta Ahmadiyah tu sendiri kan? Yang baca Cikgu Chong cerita tadi tu, dia ada semangat tak siti yang tinggi. Lepas tu semangat keberanian. Jadi adik-adik kena ada juga sifat tu, betul tak Cikgu? Walaupun sekarang bukan zaman penjajah, tak ada penjajah lagi, tapi ada unsur-unsur luar yang boleh mengancam negara kita juga. Unsur-unsur negatif daripada luar yang boleh mengancam kita punya keharmonian, budaya kita, apa tu, perpaduan kita. Itu yang kita kena pertahankan. Walaupun apa yang berlaku, kita tetap perlu sayangkan negara kita. Kita tak boleh membangkang negara kita. Betul tak Cikgu? Okey, jadi apa-apa yang saja yang kita rasai, nikmati sekarang adalah pengormadan daripada nenek moyang kita dahulu, seperti yang mana yang Cikgu Chong kongsikan tadi. Itu kereta dia, kereta Letak Adan. Sekarang Cikgu Sarawati pula, apa kereta utama dia dalam cerita yang Cikgu kongsikan? Okey, dalam ni sebab dia koleksi cerita, dia tak ada watak yang utama sebenarnya. Jadi dia menunjukkan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seseorang sebagai seorang ibu, seorang ayah, rakan, masyarakat dan orang yang dikeliling kita. Jadi apa nilai-nilai yang perlu dia ada dimiliki, nilai-nilai bertolak ansur, berterima kasih. Jadi setiap cerita itu dia ada nilai dia. Dan yang katakan kalau seorang ibu dalam cerita kan tentang kasih sayang seorang ibu, macam mana kita nak jaga mereka. So overall dia menunjukkan cara hidup, macam mana kita nak hidup sebagai seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Terima kasih. Okey, jadi kalau adik-adik nak belajar, nak tahu nilai-nilai budi, macam mana nak amalkan nilai budi kehidupan seharian, buku ni lah memang sah untuk dibaca kan. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, seterusnya untuk semua panel, kita dah tahu sinopsis, dah tahu tajuk buku ni apa, sinopsis ni apa, karakter dia utama pun kita dah tahu. Jadi saya nak cikgu-cikgu semua kupaskan daripada segi apa tu penerbitan ni. Contohnya daripada segi bahasa, gaya penulisan, adakah buku ni mudah dibaca, senang difahami, adakah apa tu penulisannya secara langsung, tidak berbelit, bukan untuk sukar difahami ke, atau macam mana cikgu? Boleh tak cikgu tolong kongsikan? Teruskan. Okey, gaya bahasa yang ditulis dalam Bubur Caca ini, yang mana diadaptasi oleh Zuraidah Ayub dalam buku Ceritalah Lagi ini, adalah sangat mudah dan sesuai untuk semua murid, semua tahap umur. Kalau murid itu dia prasekolah, murid 5 tahun, kanak-kanak umur 5 tahun pun dia kalau dia pandai membaca, buku ni memang sangat sesuai sebab dia tidak mengandungi banyak sangat bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa bombastik, bahasa-bahasa puitis yang lain. Dia memang kalau dalam bahasa mudah dia terus sahaja. Ya, gaya bahasa yang bersahaja, gaya bahasa yang sesuai untuk kanak-kanak. Contoh macam macam labah-labah tadi, dia terus boleh saya tolong. Contoh macam apabila Tompok marah sebenarnya pada Imran sebab bila Imran mendengus, ya tak nak, dia tengah main, seronok main, lagipun dia tak suka makan bubur caca, kenapa dia nak tolong tarik cabut bubur keladi tu, tetapi kucing pun marah kan. Jadi miau dia marah, dia gigit-gigit kaki, tapi itu walaupun macam kita tengok kucing kan, macam mana, apa dia nak tolong, tetapi dalam bahasa mudah memang ada kucing. Dalam kehidupan kita sekarang pun siapa yang bela kucing, dia suka kucing, memanglah kucing tu kadang-kadang tu bila dia marah atau dia ni, dia datang dekat kita, dia nak manja, dia geser-geser bahasa tubuh. Tetapi banyak bahasa yang mudahlah, dia bila tak boleh, keladi ni susah sangat nak dicabut. Kenapa kan? Mungkin sebab dia sendiri pun tak nak diri dia dijual. Dia mungkin dia nak untuk macam kita kata tadilah. Tapi bila seorang kanak-kanak tu boleh saja membaca dan memahami buku cerita ni, cerita utamanya Bubur Caca, memang sesuai untuk dibaca oleh semua lapisan lah, terutamanya untuk murid-murid. Lagipun dia akan menambah
keseronokan murid kanak-kanak ini untuk membaca sebab bahasa dia mudah untuk kanak-kanak, mudah dipahami dan dia tak ada perlu complicated lah nak fikir dan sebagainya. Okey, gaya bahasa yang paling mudah, paling difahami oleh memang sesuai untuk kanak-kanak di Malaysia. Terima kasih cikgu. Jadi kiranya buku ni boleh dibaca secara langsung lah cikgu, eh? Tak payah orang kata memerlukan tahap pemikiran yang tinggi, boleh solve. Jadi adik-adik kita yang tahap 2 ni dan yang 4 ke 5 ke atas masih soal untuk membaca buku ni kan cikgu. Okey. Seterusnya cikgu Chong boleh kongsikan. Okey, buku ini kerana novel kan. Jadi dia ada 373 muka surat. Boleh kata agak panjang. Tapi kalau untuk murid tahap 2 yang suka membaca, saya rasa bukan jadi satu masalah. Kerana kalau suka membaca, kerana bahasa yang digunakan boleh kata mudah. Tapi dia ada unsur puitis, tapi yang ini satu kelebihan lah. Mereka boleh belajar bahasa yang lebih gramatis sikit. Okay, selain membaca buku cerita dia, agak banyak juga peribahasa yang digunakan semasa mereka memberi contoh-contoh tu. Okay, dalam novel ni memang agak banyak peribahasa. Okay, lepas tu jadi dari ini murid pun boleh belajarlah peribahasa yang sesuai. Sebenarnya dia juga peribahasa yang mudah dipelajari dan mudah difaham. Contohnya harimau mati meninggalkan tulang belang. Saya lupa. Okay, manusia mati meninggalkan namanya. Jadi senang nak faham. Jadi selain itu juga ada gaya bahasa yang terutama tahun 6 nanti nak naik tingkatan 1 kan. Ada komponen sastra yang perlu belajar, contohnya gaya bahasa singkop, hiperbola, metafora macam tu, similih. Jadi ada juga, walaupun mungkin murid tahap 2 tak kenal istilah-istilah tersebut, tapi boleh nampak gaya bahasa yang ada dalam tu. Tapi bila sampai tingkatan 1 mungkin, oh ya itu sebenarnya nama dia dipanggil singkop. Kata simile, singkat ialah singkatan perkataan. Okay, simile ialah ayat-ayat yang dia ada perkataan seperti macam. Jadi gaya bahasa dia mudah difahami. Okay, jadi saya rasa untuk murid yang suka membaca terutama tahap 2 boleh membaca kerana bahasa boleh kata mudah. Dan sebenarnya kalau kata dia menarik kerana dia ada teknik plot dia. Yang ada climax, kemuncak. Jadi macam pembaca nak ingin nak tahu apa yang berlaku seterusnya. Jadi teknik-teknik ini akan menyebabkan murid yang suka membaca mungkin sampai tengah malam pun nak baca. Kerana dulu saya lah membaca tu tak habis tak mau tidur. Okay, inilah kelebihan pengarang dia. Nak selalu suspend. Ada kepada bermain emosi pembaca kan cikgu. Ya. Jadi untuk murid tahap 2 boleh cuba. Okey. Terima kasih cikgu. Bila cikgu cakap tadi ada hiperbola, ada simili, ada metafora, teringat dulu baca saya STP ambil sastra. Itu yang kita belajar dulu, hiperbola, metafora, simili. Itu semua unsur-unsur dalam kesusahan dalam sastra yang kita belajar dulu. Jadi maksudnya cikgu untuk murid-murid tahap 2 ni memang sesuai baca kan? Sebab bila mereka baca, mereka saya rasa mereka bila buat karangan tu boleh buat karangan yang terbaik. Ya. Sebab dia ada contoh-contoh peribahasa kan? Ada contoh-contoh puitis. Kalau adik-adik tak faham, kita boleh rujuk kamus. Betul tak cikgu? Sebab kadang-kadang saya pun ada baca juga. Kadang-kadang kalau penulis tu bahasa dia terlalu tinggi, kita tak faham. Kadang-kadang saya pun terpaksa rujuk kamus juga. Jadi adik-adik kalau baca buku letter anda ni, kalau tak faham, ambil kamus. Tengok kamus apa maksud dia. Begitu juga dengan peribahasa kan cikgu? Ya. Boleh ambil kamus peribahasa, rujuk apa maksud peribahasa tu. Cara tak langsung nanti bila dia buat karangan, dia boleh buat karangan yang menggunakan bahasa yang puitis dan juga peribahasa yang bersesuaian. Terima kasih cikgu. So, ya, cikgu Sarawati dipersilakan.
Semua cerita ni memang mudah dibaca dan difahami. Perbendaran kata dia memang mudah difahami. Boleh di, tak perlukan kamus sebenarnya. Very simple words. Dan aras bahasa dia pun memang rendah. Dan bila kita baca buku ni, dia lebih mendekati jiwa kita. Sebab semua cerita tu macam apa yang berlaku di sekeliling kita. Lagi satu buku ni, dia bukan macam novel. Dalam satu cerita tu hanya satu muka surat atau dua muka surat. Macam orang yang saya ni yang banyak kerja, orang katakan. So I feel like satu hari saya adalah baca satu cerita. Kalau novel tu kan dia makan masa yang banyak kan. So like setiap hari saya ada baca sesuatu. So that's the thing. Thank you. Maksudnya cikgu, setiap hari kita boleh baca satu cerita. Satu hari baca je sebab cerita dia tak panjang kan. Terutama kalau yang dah, orang dah bekerja kan. Jadi kadang-kadang tak ada masa nak baca. Jadi kita boleh baca satu hari satu buku surat. Baca murid-murid juga kan. Dia boleh berselang-seli kan dengan baca mata pelajaran apa tu, buku teks sekolah ataupun. Dan kalau dah bosan buku teks sekolah, bacalah buku cerita supaya orang kata ada keseimbangan antara pembacaan ilmiah dan juga pembacaan secara santai. Itu dia. Okey, adik-adik nak tahu buku ni nak dapat daripada mana? Adik-adik tahu tak? Adik-adik sebenarnya ketiga-tiga buku yang dikongsikan oleh panel kita pada pagi ini boleh didapati di Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi nanti adik-adik hari Minggu Perpustakaan Negara buka, hari Sabtu Ahad buka. Nanti boleh ajak-ajak ibu bapa ke abang atau kakak datang ke Perpustakaan Negara, boleh baca buku yang panel kita kongsi pada pagi ini. Sebab menarik adik-adik, rugi kalau adik-adik tak baca buku ni. Okey. Soalnya kita teruskan. Okey. Tadi cikgu-cikgu ada cerita juga pasal pengajaran kan. Jadi sekarang ni saya nak tahu juga apa pengajaran utama, satu pengajaran utama yang cikgu-cikgu boleh kongsi daripada buku ni kepada penonton kita pada hari ini. Silakan Cikgu Sofia. Okey, sebenarnya dalam buku dalam cerita Bubur Caca ni, ini gambar dia, gambar nampak Pak Yen tu dengan muka dia penuh semangat ke bongkak ke apa, sebab gambar boleh memberi bagai-bagai makna. Tengok pada asalnya ya. Asal pertama ni, tetapi akhirnya macam mana? Dia memerlukan pertolongan orang lain. So ni, yang pengajaran yang didapati dalam buku Bubur Caca ni adalah tentang kerjasama. Bagaimana kita perlu bekerjasama? Bagaimana kita perlu tolong-menolong? Tak kira siapa pun kita. Daripada sebesar-besar Pak Yen, Mak Yen, pembantu dia tak boleh, hinggalah sekecil-kecilnya, iaitu siapa tadi? Labah-labah tadi. Siapa sangka labah-labah yang kecil itu bila dia bantu akhirnya tercabut keladi itu. Ini menunjukkan sebenarnya setiap kita murid-murid di sekolah, walaupun prasekolah, walaupun darjah satu, dalam keluarga kita, walaupun kita abang sulung, kakak sulung, walaupun kita adik bongsu, tetapi kita sebenarnya mempunyai peranan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, kita setiap orang ada kelebihan dia. Jangan kita memperkecil-kecilkan. Macam tadi labah-labah tu kata dia sendiri offer diri dia, boleh saya tolong? Sampai orang kata kami yang besar-besar ni pun 6 orang cabut pun tak boleh, kamu yang kecil sangat macam tu. Tapi kita jangan memandang rendah kepada orang lain. Ya, kita jangan saya selalu pesan juga dengan anak saya ataupun dengan anak buah saya dalam ahli keluarga, kita jangan memandang kecil kepada, jangan memandang rendah kepada orang, kepada sesiapalah yang kita rasa alah ya. Kita jangan tengok luaran. Kita tak tahu sebenarnya setiap orang ada kelebihan. Begitu juga dengan murid-murid. Jangan rasa dia je pandai, dia pengawas, dia itu, dia ini. Saya murid biasa. Tak. Kita kena berani tampil. Tengok macam labah-labah, walaupun dia kecil, dia offer diri dia. Dia tawarkan diri dia. Ya, dia nak membantu juga. Jadi banyak pengajaran walaupun hanya cerita Bubur Caca keladi degil tu tadi. Tetapi kita walaupun di mana-mana, kita kena semaikan dalam diri kita pengajaran daripada walaupun siapa kita, jika kita nampak orang itu perlu pertolongan,
Jangan sampai orang meminta. Kita rasa kita boleh tolong, kita tolong. Kita mampu, kita mampu. Kadang-kadang tu kita tolong bagi semangat pun boleh. Jangan tolong tengok aja, dah lah kan. Ya? Jadi walaupun nampak cerita yang mudah untuk murid-murid, tetapi sebenarnya penuh dengan pengajaran-pengajaran macam tu. Ya, kerjasama, tolong menolong, kerendahan hati kita. Ya, kita setiap orang kita mempunyai kelebihan, keistimewaan masing-masing. Jadi kita hendaklah berbangga dengan diri kita sendiri. Dan kena ingat, walau bagaimana hebat kita pun, kita masih memerlukan orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Betul cikgu. Jadi kesimpulan yang saya boleh dapatkan sini, kita jangan sombong kan cikgu. Tak semua benda kita boleh buat sendiri. Kita semua benda tu kita perlukan pertolongan daripada orang lain. Jadi secara tak langsung kita jangan memandang rendah orang lain. Jangan kita seorang hebat. Jadi tidak boleh diamalkan sifat sembilan. Okey, cikgu Chow pula dipersilakan. Okey, bagi saya pengajaran yang utama ialah semangat patriotisme. Semangat cinta akan negara kita. Jadi saya rasa anak-anak di bawah ni semua sangat bernasib baik kerana kehidupan sekarang kalau banding dengan dahulu memang sekarang boleh kata lebih senang. Okey, pendapatan ibu bapa semua lebih tinggi daripada pendapatan ibu bapa yang sebelum tu. Jadi mungkin kita kurang ambil caknah daripada yang perkara yang telah berlaku. Sebenar sejarah sangat penting. Okey, sejarah sangat penting. Jadi terutama dalam dunia kita boleh kata arus pemodenan ni, saya harap semangat cinta akan negara atau patriotisme ni tidak akan lenyap atau ditelan oleh arus pemodenan ni. Terutama sekarang juga apa, dunia digital. Dunia digital kita boleh boleh kata dunia tanpa sempadan. Jadi mungkin kita mudah terpengaruh oleh unsur-unsur lain dari negara lain yang kurang sesuai dengan adab atau boleh kata budaya negara kita. Kalau kita ada semangat cinta akan negara, kita akan pegang kepada itu menjadi semangat patriotisme sebagai pegangan kehidupan kita. Jadi apa-apa kita belajar dari luar negara tak apa, tapi kita akhir-akhir kembali kita untuk berjasa atau berbakti kepada negara kita. Macam watak utamalah Lieutenant Anna, walaupun dia belajar di sekolah Inggeris, dia bukan nak menjadi macam Western life, tapi dia masih pegang kepada apa yang dia memang cita-cita dia. Jadi saya harap juga anak-anak murid ni sekarang kalau boleh kita pegang kepada pengajaran yang dalam novel ni supaya kita selalu bersemangat cinta akan negara kita. Apa-apa yang kita buat kita perlu fikir adakah dia memang satu perkara yang bagus atau baik kepada kemakmuran dan keharmonian negara kita. Terutama kita terdiri daripada pelbagai bangsa kan. Perpaduan tu boleh kata satu asas kepada kemakmuran negara. Jadi haraplah semua anak murid boleh ada semangat patriotisme yang kuat ditanam dalam hati jiwa kita. Oh, itu dia cikgu, pengajar utamanya patriotisme ya. Cerita negara, ceritakan negara, jangan sampai negara kita terlalu dipengaruhi dengan budaya-budaya luar yang boleh merosakkan budaya tradisi kita sendiri. Sebab kita negara bilang kaum yang ada budaya yang unik masing-masing kan, yang perlu dipertahankan. Okey, terusnya cikgu Saraswati, persilakan. Okey, dari semua koleksi cerita ni, satu nilai yang sesuai untuk pelajar tu ialah hard work. Okey, hard work paid off. So, even dalam bahasa Melayu pun kita ada usaha tangga kejayaan. Betul. Jadi walaupun kadang-kadang kita tak ada berjaya dalam pelajaran, jadi jika kamu berusaha, keputusan tu boleh diubah. Betul. Daripada dapat TP yang kurang, kita boleh dapat yang baik kalau anda sentiasa berusaha. Betul. Jadi cerita tu memang relevan dia. Walaupun dalam cerita tu watak tu asyik gagal, tapi dia tak putus asa. Dia sentiasa
berusaha dan akhirnya berjaya dalam hidup dia. So nilai itu boleh diamalkan oleh pelajar-pelajar semua. Betul, betul ya. Jadi maksudnya kat sini jangan putus asa, never give up kan. Orang katakan jangan mudah putus asa. Walaupun kita pernah gagal, itu bukan penentu kepada masa depan kita kan cikgu. Kita terus adik-adik kat depan ni kena terus berusaha. Gagal sekali bukan bermakna gagal selamanya. Jadi kat sini saya dapat simpulkan ada tiga orang kata pengajaran yang kita boleh dapat daripada buku-buku yang panel kita kongsi, iaitu bekerjasama, semangat patriotisme dan juga jangan mudah putus asa. Jadi ini adalah nilai-nilai murni yang adik-adik kena amalkan sepanjang hidup kita untuk terus berjaya. Bukan saja berjaya tetapi juga dihormati oleh masyarakat sekeliling, dihormati oleh rakan sebaya, dihormati oleh guru, ibu bapa dan sebagainya. Jadi menarik eh. Tiga buku yang berbeza, tiga pengajaran yang berbeza. Okey. Soalnya cikgu saya nak tanya apakah cikgu boleh tak beri cadangan buku apa lagi yang boleh dibaca oleh penonton kita atau murid-murid kita pada hari ini selain daripada buku yang cikgu kongsikan pada hari ini? Jadi apa agak-agak cikgu rasa buku yang sama tema atau buku-buku lain yang boleh dibaca oleh murid-murid kita pada hari ini? Silakan cikgu Sofia. Okey, sebenarnya banyak jenis buku yang kita boleh baca ya, buku teladan, siri teladan, buku-buku berkenaan dengan kehidupan ya, macam Cikgu Prima, Cikgu Chong tadi. Okey, tapi cadangan saya, kalau saya sendiri saya juga suka baca juga buku-buku penyiasatan. Penyiasatan kalau dulu. Ya, kan dia ada Enid Blyton tu yang lima sekawan ya, kalau masih ada carilah sebab dia banyak di situ membentuk. Kalau sekarang kebatlah, dulu pun dah ada kebat sebenarnya. Kemahiran berfikir aras tinggi sebab dia nak merengkaikan penyiasatan berlaku satu-satu kes tapi dengan gaya bahasa dia yang mudah, yang memang seronok, kamu baca seronok, bukan terlampau untuk level yang tinggi sangat. Yang itu memang saya suka, selain daripada berkenaan dengan pelancongan tentang sesebuah negeri, negara, yang itu pun seronok untuk dibaca supaya kadang-kadang tu kita tak dapat pergi tetapi melalui pembacaan. Macam saya, kalau saya baca saya suka bayangkan, wah, bunga sakura macam mana kan, dapat tengok gambar jadilah kan. Orang kata dengan baca kita dapat mengembara ke seluruh dunia walaupun kita tak pergi kat situ. Ya, tapi kita boleh dapat gambaran sekurang-kurangnya bila masa kita pergi, kita betul lah, apa kita dah ada pengetahuan dan kita pun tak mudah jugalah untuk ditipu dan sebagainya ya. Tapi bacalah yang lima sekawan tu, yang Enid Blyton tu memang sangat bagus. Ya, cerita memang seronok. Kalau saya walaupun cerita bersiri macam Cikgu Prima cakap, saya tetap nak habiskan juga. Kalau tidak saya tak tidur malam terfikir-fikir apalah cerita ni. Itu satu tabiat buruk saya lah. Macam mana pun tak buruk yang baik orang ya, kata. Saya tetap nak habiskan walaupun tinggal serik perenggan. Kalau tidak, saya memang termimpi-mimpi lah kot. Apa kesudahan dia? Apa kesudahan? Sebab tu kalau cerita bersiri saya tak suka tengok. Tak mau nak habiskan. Itu saja daripada saya. Betul cikgu eh, bila cikgu sebut lima sekawan tu, saya memang mengimbas balik zaman-zaman kecil Zoro Renda dulu. Lima sekawan tu memang saya suka baca juga. Jadi adik-adik sekarang kalau tak tahu lima sekawan tu, kena carikan cikgu buku-buku sekarang. Kena pergi ke pusaka negara, cari buku tu untuk baca. Lima sekawan tu memang best cerita tu. Okey, cikgu Chong, apa lagi buku-buku yang cikgu boleh cadangkan pada murid-murid untuk baca? Sebelum tu saya nak tambah, memang lima sekawan yang boleh kata masa saya di sekolah menengah. Sebenarnya saya dari berasal dari Ulu Perak. Ulu Perak. Boleh kata kampung baru Cina. Masa tu bahasa saya sangat lemah. Okey. Tapi saya minat buku penyiasatan. Dan bila di sekolah menengah, sekolah saya tak ada buku penyiasatan dalam bahasa Cina. Menyebabkan saya terpaksa pinjam buku lima sekawan tu. Bahasa Melayu. Bila saya baca tak tahu tak apa, tak perlu cari kamus. Bila you cari kamus you tak ada minat nak belajar lagi, nak baca lagi. Saya baca, tak tahu bila tiba-tiba bahasa saya sudah improve banyak. Sehingga akhirnya
bagi saya bahasa Melayu satu subjek yang bukan susah banding dengan bahasa subjek lain. Tapi permulaan bahasa saya, masa tu kita ada pilihan. That is STKC. Masa tu tak ada pilihan, wajib. Masa tu memang bahasa Melayu saya satu subjek yang paling lemah. Tapi akhirnya kerana melalui buku cerita Lima Sekawan tu menjadi bahasa Melayu saya dapat menguasai. Sehingga masa di universiti saya ambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama saya. Dan sebenarnya saya minor saya lah kesusahan Melayu. Okey. Okey, tapi bagi saya selain dari tadi lah buku penyiasatan, saya cadangkan buku pahlawan juga kerana saya rasa anak-anak murid sekarang kurang. Jadi mungkin macam Tok Jangkut juga daripada pengarang Abdul Latif bin Talib, dia banyak buku pahlawan. Saya rasa sekurang-kurangnya KPI kita pada bulan kemerdekaan, bulan Ogos, kita cubalah setahun sekali bacalah satu buku pahlawan negara kita sebagai satu untuk kita mengenang jasa mereka atas kemakmuran yang kita nikmati sekarang. Kalau kita tak baca, generasi muda kita tak tahu semua pahlawan itu, satu boleh kata satu fenomena yang tak berapa bagus kerana sejarah sangat penting. Okey. Betul eh? Saya setujulah dengan Cikgu Chong tadi cakap, bulan kemerdekaan kita kena baca buku-buku yang berkaitan dengan patriotisme, buku pahlawan. Jadi nanti adik-adik bulan 8 boleh datang ke Pusat Negara, bacalah selepas ada buku-buku pahlawan, buku Tok Janggun, Mak Kilau, Daftar Adnan, buku Tan Celok pun kita ada, buku Tuan Zabatan pun ada dekat Pusat Negara. Jadi ini semua dikira pahlawan juga yang bersama-sama berjuang memerdekakan tanah air kita. Bersama-sama dengan Tuan Gudaman kan, Cikgu Tuan Tan Celok dengan Tuan Zabatan pergi ke British kan untuk mendapat kemerdekaan tanah air kita. Jadi bagus ya Cikgu. Jadi murid-murid boleh pergi ke Pusat Negara, carilah buku-buku pahlawan untuk dibaca. Cikgu Sarawati silakan. Macam cikgu ceritakan tadi yang Lima Sekawan tu, dalam bahasa Inggeris pun kita ada cerita-cerita Harry Potter punya cerita. Harry Potter punya cerita. Murid-murid memang boleh digalakkan lah baca, sebab bila dah mula baca satu buku tu memang dia akan betul cikgu membuat kita baca yang lain. Betul. Tak berhenti. So dia ada banyak siri-siri dia. So you can start with that. Okay, terima kasih Cikgu Sarawati. Okey, untuk soalan terakhir sebelum kita buka soalan kepada para penonton kita pada hari ini. Okey, satu nasihat cikgu-cikgu semua kepada murid-murid kita. Apa nasihat kepada cikgu, kepada murid-murid ini untuk memupuk budaya ataupun tabiat membaca di kalangan rakyat Malaysia, terutama generasi muda seperti murid-murid yang berada di hadapan ini. Cikgu Sofia, silakan. Okey, terima kasih Encik Yazid. Okey, murid-murid semua, anak-anak semua, satu nasihat daripada saya, sebenarnya kita hendak membaca. Macam mana pun kita kena membaca. Ya, saya masuk sikit tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana yang pertama pun dia mendapat wahyu pun kena baca. Bacalah ya. So Iqra ya. Jadi sebenarnya membaca ni sangat penting ya. Kalau rugi kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak pandai membaca. Ke mana-mana kita pergi, arahan pun kita kena baca. Walaupun kita pergi ke Thailand, arahannya dalam bahasa siap, tetapi kita tetap juga nak membaca. Sebab bila kita tak tahu membaca, kita nak ke mana? Kita akan sesat. Sesat berjalan. Kita takkan, tak ada selama mana kita nak bertanya kepada orang lain. Jadi, bacalah. Ya, kalau ada apa-apa arahan pun kena bacalah. Kalau apa-apa perkara yang ditampak, tak semestinya kita perlu membaca benda-benda yang banyak. Sebenarnya semua orang daripada bila boleh membaca kena membaca. Dan sebenarnya dengan membaca itu adalah jambatan ilmu.
kita boleh dapat macam-macam tentang nilai. Kita nak tahu baik, buruk, kesan dia, impaknya pada kita, kesannya perbuatan, percakapan kita adalah melalui membaca. Tak semestinya buku cerita, surat khabar, ya. Sekarang ni zaman handphone kan, kita boleh baca dalam, saya memang saya akan membaca walaupun dalam handphone, tak kira. Bila ada tajuk-tajuk yang menarik, janganlah baca cerita yang kurang berfaedah. Boleh, tetapi kena lebihkan perkara-perkara yang berfaedah, ya, tentang bagaimana kalau kita nak baca, bagaimana kraf-kraf tangan, ya, itu pun kena membaca. Kalau kita tengok, kita buat tak faham, so kita tetap kena membaca. Jadi membaca ini jambatan ilmu. Pupukkan dalam diri kita. Kita duduk sambil-sambil pun kita akan baca. Dapat WhatsApp pun kena baca juga, kan? Kalau baca kita baru faham apa yang nak. Dapat mesej pun mak pesan tulis dekat apa? Dekat peti ais, tampal balik nanti jangan lupa pun kena membaca juga. Dengan membaca tu kita faham arahan. Jangan mak pesan nanti keluarkan lauk, tapi kita tak baca sampai habis. Mak balik marah. Tapi sebenarnya bacalah. Baca itu sangat penting dan tidak merugikan kita. Ya, dia akan banyak membantu kita, terutamanya supaya kita tidak sesat salah langkah, ya, sesat berjalan, tidak salah langkah dalam tindakan kita. Sebab ada pengajaran, ada kesan-kesan yang buruk yang kita boleh dapati dan ada kebaikan yang kita dapat daripada membaca. Janganlah tak membaca, rugi sangat-sangat. Betul cikgu, okay? Saya setuju. Cikgu cakap tadi membaca jabatan ilmu tu memang itu antara slogan kempen baca kami, membaca jabatan ilmu. Daripada dulu sampai sekarang, slogan tu masih relevan lagi. Okey, Cikgu Chong silakan. Okey, bagi saya kita nak bagi saya untuk anak murid-murid, kalau boleh, kalau kamu jenis yang tak suka membaca, bacalah komik. Okey, bacalah komik. Bermula daripada komik. Okey, okay, komik yang bagus, ada yang sangat dia walaupun dia seronok belajar. Jadi baca, mula dengan komik dahulu. Okey, tak perlu hari ini saya sudah mengikuti program, saya balik, tapi mungkin lepas 2-3 hari pun muka surat yang sama. Tapi komik lain. Okey, sekurang-kurang kita mendekati amalan itu dulu, baru berkata tak kena maka tak cinta. Jadi kita nak amalkan suka membaca tu mulai dengan komik yang sesuai. Okey, komik yang bagus. Jadi pilih apa cerita yang kamu suka. Saya rasa biasa cerita siasatan lah, memang ada minat kita baca, terus baca. Bila lama-lama kalau sudah amalkan amalan baca komik, lama-lama kamu akan cuba cari buku yang lebih tebal. Jadi memang bermaksud sebenar kamu sudah mengamalkan amalan membaca. Dan lagi satu, tak perlu cari kamus. Kerana biasa ibu akan cikgu, okey, bila tak tahu cari kamus. Kalau masa nak kita amalkan amalan membaca, saya rasa biar. Kerana akan perbuatan mencari kamus tu akan menyebabkan kita berhenti di situ. Kerana terlalu banyak perkataan yang terkena masa dulu saya. Kalau melainkan yang baguslah. Tapi bila kita sudah jadi amalan, kita suka membaca, kita sendiri akan cari kamus pada masa tertentu. Bila sudah amal, sudah biasa, perkataan ini selalu wujud. Saya masih tak kena. Saya ada inisiatif sendiri nak cari, bukan paksaan. Masa itulah baru satu yang sangat bermakna lah. Kita boleh pelajari, tapi permulaan jangan. Kerana kalau tidak, buku itu tak akan habis dibaca. Okey. Cikgu Sarwati silakan. Okey, every time knowledge is actually power. So rather than kita buang masa bercakap dengan kawan, it better for you to read, because less talking, less conflict. Kita tak cakap pasal orang. So it's better for you to read. Dan pada masa sekarang ni dia ada banyak buku. Ini what
what type of book you want, like science fiction ke, tentang robotik ke, semua buku ada. Okay, dan buku sekarang tak, kita tak semestinya nak pergi library ke kedai buku, sebab buku dalam bentuk any flip dah banyak buku cerita. So now you all like to, pelajar-pelajar suka bawa gadget kan, so you can use your gadget and read books. Banyak buku dalam online sekarang yang boleh kita baca, ada yang dengan music pun ada. So daripada mind game, jadi ubahlah baca buku, it's better for you. Okay, thank you. Setuju cikgu. Daripada asyik main game je kan, better kita seimbangkan dengan baca buku. Maksudnya bukan tak boleh main game kan cikgu, boleh, tapi bagi-bagi masa dengan baca. Tadi cikgu Sofia dengan cikgu Sawati ada cakap buku-buku elektronik. Adik-adik tahu tak, Pusaka Negara kita ada sediakan pusaka digital, di mana adik-adik boleh baca buku-buku digital secara percuma melalui U-Pustaka. Kalau cikgu-cikgu nak tahu juga, U-Pustaka ni menjadikan 22 pakaian data. Dalam situ ada e-buku, e-majalah, e-surat khabar, e-journal yang boleh dibaca secara percuma. Dan cikgu Chong tadi pun ada cakap pasal komik kan. Dalam ada satu pakaian data iaitu Overdrive. Dalam U-Pustaka ada banyak komik cikgu. Iaitu ada komik Marvel, komik DC, Spider-Man ada, Superman ada. Ada juga komik-komik bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, semua ada. Jadi adik-adik kat belakang tu ada booth U-Pustaka. Adik pergi dekat booth U-Pustaka, daftar jadi ahli. Nanti boleh baca e-buku secara percuma. Ataupun pergi dekat Google, type je U-Pustaka. U-Pustaka. Nanti daftar dah boleh baca secara percuma. Okey, itu nasihat-nasihat daripada ketiga panel kita pada hari ini sebelum kita mengakhiri kita punya program BKS pada hari ini. Okey, saya buka soalan kepada adik-adik. Ada apa-apa tak apa, soalan-soalan yang adik nak tanya kepada panel. Kena tanya soalan adik-adik sebab susah kita dah dapat kumpulkan ketiga panel kita pada hari ini. Okey, persilakan. Oh, ada dia. Silakan adik-adik sebutkan nama daripada sekolah mana. Sekejap, Mei. Mikrofon. Okey, sekejap ini Abang Jeff kita ambil mikrofon. Okey, adik sila perkenalkan nama dan daripada sekolah mana. Okey, dan apa soalan dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Damia Safiati dari SK Kelanggit. Bagaimana ingin mengamalkan tabiat membaca secara konsisten? Bolehkah ahli-ahli panel berkongsi idea ataupun teknik yang sesuai? Okey. Okey, bagi tepukan kepada adik yang berkongsi ini. Okey, terima kasih atas soalan tadi, atas kebenaran yang bertanya soalan. Jadi saya faham. Adik ini dia nak suka baca. Jadi dia nak membaca buku tu secara konsisten. Boleh tak ketiga-tiga panel bagi cadangan macam mana kita nak baca buku secara konsisten, atau maksudnya kita berterusan baca sampailah kita jadikan membaca itu sebagai satu budaya dalam kehidupan kita. Cikgu Sofia, silakan. Okey, kalau saya, okey, cadangan saya kepada adik-adik semua, membaca ni kita kena pupuk, ya, kita kena pupuk dan kita kena, daripada kita bila kita pupuk, kita minat. Macam main game juga. Dia macam mana kita nak menarik kita, ish, letak game ni, tak lagi kalah ni, apa semua. Macam itu juga kita kena tanamkan dalam diri kita untuk membaca. Mulakan macam cikgu, apa ni, cikgu Chong dan cikgu Prima kata, tak perlu yang susah-susah, yang tebal-tebal. Membaca satu bahan, satu petikan pun sudah memadai. Tetapi kena ingatkan diri sendiri. Satu hari kita tak main game, kita demam. Begitu juga kita kena pupuk. Hari ini saya dah baca ke belum? Walaupun buku teks, kita kena ingatkan diri kita. Hari ini kita tak membaca apa-apa pun lagi. So kena luangkan masa, ambil bacalah apa-apa. Walaupun sekarang ni pun pihak kementerian mengambil inisiatif menyediakan surat
khabar ya untuk di sekolah. Kalau nampak dekat belakang tu kita ada gantung. Jadi waktu rehat ataupun waktu dalam kelas ada masa terluang kita, hari ini saya tak membaca apa-apa pun. Jadi kena mulakan macam tu dan kena disiplinkan diri kita. Saya hendak membaca sekurang-kurangnya satu helai atau satu naskah. Orang kata daripada lama-lama sedikit, lama-lama jadi bukit. Walaupun kita nampak banner macam ni, so itu pun membaca. Kita mulakan dengan tabiat macam tu. Itu apa yang ditampal ya, kita nak pergi membaca. Jadi bila kita tak nampak, kita tak baca, kita akan rasa satu kerugian. Macam kita katalah, hari ini saya tak membaca apa-apa pun, macam kita lost. Jadi yang penting kena ada disiplin dalam diri kita dan pupukkan semangat kita. Hari ini saya sekurang-kurangnya satu hari saya mesti membaca juga satu petikan, walaupun satu petikan. Jadi bila lama-lama kita akan rasa, kita tak baca hari ini, kita tak baca apa-apa pun lagi. Kan, rasa macam tak lengkap hidup kan. Okey, saya setuju cikgu. Memang at least kita kena mula pada sekarang baca sekurang-kurangnya satu muka surat. Ataupun sekurang-kurangnya baca satu minit ke. Lama-lama nanti dia akan jadi dua minit, jadi dua muka surat dan seterusnya. Mungkin satu hari boleh baca satu buku. Kan? Okey, cikgu Chong silakan. Okey, sebenar boleh menjadikan tabiat harian. Contoh, kalau mungkin murid yang suka, tak kisah bahan bacaan apa yang kamu minat. Okey, contoh kamu suka main game kan? Boleh baca bahan bacaan yang berkaitan dengan game. Dia akan jadi satu pendorong kepada kamu untuk baca. Jadi yang pentingnya lah kita nak jadi sebagai tabiat dahulu. Jadi bagaimana menjadi tabiat? Baca apa yang kamu suka. Okey, katakan tak kisah dia mungkin dah pada pandangan ibu bapa game tu tak bagus, tapi you boleh baca gamer yang berjaya. Okey? Jadi bagaimana you belajar daripada kejayaan dia? Ada gamer yang memang famous di dunia. Jadi bacalah kisah-kisah dia. Yang itu juga bahan bacaan yang mungkin kamu akan suka baca kerana sesuatu yang kamu suka. Jadi pilih bahan bacaan yang kamu suka. Okey. Dengar tu adik-adik pilih bacaan yang adik-adik suka. Tak mestinya baca buku-buku yang ibu bapa suruh baca, cikgu suruh baca, tapi adik boleh pilih. Macam cikgu Chong kata, buku-buku yang berkaitan dengan gamer. Kalau adik-adik suka sukan, boleh baca tu buku-buku mengenai tokoh sukan kan. Baca Dato' Sri Lee Chong Wei, apa tu, atau pemain-pemain yang lain. Memang ada buku-buku mengenai mereka tu. Okey, cikgu Sarwati silakan. Nak jadi pembaca yang konsisten, it's all depend disiplin diri kita. Disiplin, betul. So kita mesti like, kalau kamu dah sediakan jadual harian kamu, selitkan di situ waktu untuk membaca. Dan biasa saya letak buku ni dekat katil, the place where we sleep. So I'll make sure sebelum tidur tu adalah baca at least satu perenggan pun cukup. At least we read something before saya tidur. So saya letak buku tu dekat tempat yang senang saya ambil. So I put it near my bed. Okay, saya setuju je. Saya pun ada satu buku sebelah meja, ada meja kecil, saya letak situ sebelum tidur saya baca. Sedar tak sedar dah habis buku tu dibaca. Jadi kita pun tak sangka buku tu tebal tu kita boleh habis baca sebelum kita tidur. Jadi adik-adik boleh amalkan juga. Itu satu tip yang bagus juga. Okey, seterusnya ada soalan lain tak untuk kita panel kita pada hari ini? Dipersilakan. Oh, ada. Dipersilakan. Nama adik daripada sekolah mana? Okey, Abang Jess silakan. Okey, nama adik dah balik sekolah mana? Selamat pagi dan selamat sejahtera. Okay. Nama saya Nur Rafika Salma. Saya dari sekolah SJKT Taman Melawati. Okay. Soalan saya ialah, apakah bahan bacaan yang boleh dicadangkan oleh ahli-ahli panel untuk dibaca oleh murid-murid sekolah rendah? Terima kasih. Okey, tadi dah ada kan? Tadi mungkin khusus untuk sekolah rendah lah kot katanya kan? Apa buku yang sesuai itu cikgu? Cikgu Sofia, silakan. Okey, kita tengok pada
jangan ambil kada buku teks dan sebagainya lah. Kita tengok pada kecenderungan kita, apa minat. Tetapi macam dah disebut oleh panel-panel tadi, salah satu buku yang bagus adalah buku berkaitan penyiasatan, sebab dia secara tidak langsung dia dia menjurus kita untuk kemahiran berfikir tu, berfikir aras tinggi tu, dalam bagaimana nak menyelesaikan masalah. Dia banyak trik lah. Dan selain daripada itu, kita boleh juga kalau bacaan yang santai, yang menarik, tentang visit Japan. Contoh Japan lah, sebab baru 2-3 hari ini kisah tentang Japan tak pergi melancong kan. Jadi bukan tak boleh melancong, dia nak sekat beberapa ni. Itu pun kita kena tahu kenapa perkara itu boleh berlaku. Kalau macam murid-murid, macam Cikgu Chong kata tadi tentang gamer, kalau sukan, ya, kalau siapa sini yang masuk mewakili daerah badminton ke, boleh baca tentang Datuk Lee Chong Wei, sejarah dia, filem pun ada. Jadi benda-benda macam tu boleh cari inspirasi. Tetapi macam saya kata tadi, bahan-bahan yang sesuai, pilihlah bahan yang bijak, yang memberi faedah kepada kita, yang mempunyai pengajaran. Bahan yang tidak sesuai, yang tidak elok, terutamanya untuk murid sekolah rendah, elakkan. Ya, sebagai pengajaran boleh kalau kita dah terbaca, sebab awalnya mungkin bagus, tapi dah tengah-tengah tu kita tak tahu bila kita baca kandungan dia. Yang sesuai, cari benda komik tadi pun sesuai juga. Ya, saya dulu pun peminat tegar gila-gila. Berpeket-peket kena marah setiap kena ni. Last kali buang aja. Sekarang nak cari balik tak ada. Saya penyimpan buku dekat rumah saya sampai husband saya kata dah stop, jangan beli dah. Memang saya sayang buku saya jaga. Saya ada korban kasih tu sampai buruk. Lepas tu tengok ada filem. Saya memang membaca ni memang satu jiwa saya lah. Kalau saya baca, saya tenggelam dengan jiwa saya. Sebab tu saya tak boleh letak tepi katil. Nanti saya tak tidur sampai pagi. Serius. Ada setengah orang boleh. Saat lagi kalau saya mula, saya tak tidur lah sampai pagi kan. Bahaya juga ya cikgu. Susah. Sebab bila saya baca, saya memang timbul dengan minat. Jadi untuk murid-murid, cari bahan yang sesuai, sesuai dengan tahap umur kamu, sesuai dengan minat kamu, mudah dengan kamu fahami. Bacalah tentang pelancongan, penyiasatan, komik yang sesuai. Gamer, bukan semua perkara itu tidak baik. Ya, semua kita, cara penerimaan kita, cara kita baca. Yang penting kamu tahu nak bezakan mana baik, mana buruk dan mana nak dijadikan tauladan, mana yang perlu dielakkan. Kena juga baca, kadang-kadang tu kita tak tahu kan. Okey, itu nasihat saya lah. Baca apa yang kamu minat. Okey. Cikgu Chow ada nak tambah? Silakan. Sama lah bagi saya, sesuatu yang kamu minat akan minat menjadi pendorong. Okay. Kalau tak ada buku cerita, bolehlah baca buku cerita daripada perpustakaan negara. Betul. Bila jadi ahli, atau buku cerita yang perpustakaan sekolah ada. Kerana di sana memang cikgu sudah tapis pilih. Kalau cik penting memang minat, apa yang kau tanya sendiri, apa yang kamu suka, apa yang kamu minat, bacalah apa yang kamu minat sahaja. Betul, nak jadi doktor, baca pasal doktor kan. Nak jadi jurutera, baca buku pasal jurutera. Bukan baca buku teknikal tu kan cikgu, kisah-kisah jurutera ke, contoh macam tu. Cikgu Sarawati ada nak tambah? Ya, baca apa yang pelajar minat, bidang yang pelajar minat. Jangan baca yang dipaksa oleh mak, ayah. Jangan. Dan bila pelajar pilih cerita-cerita yang fantasi ni, jangan terikut-ikut apa yang ada dalam cerita tersebut. Pelajar kena tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh kita ikuti dan mana yang tidak boleh. Jadi pelajar bila baca tu kena buat take the good thing only from the book. Jangan ambil semua, sebab ada cerita-cerita fantasi yang pelajar ingin nak lakukan. So yang tu semua elak. So do what is good from the book only. Thank you. Terima kasih cikgu. Okey, seronoknya ada soalan lagi tak daripada murid-murid kita? Dipersilakan. Oh, ada. Tu dia. Salam sejahtera. Nama saya Vendran dari SJKC Kelvin. Soalan untuk semua ahli panel. Bahagian atau bab dalam buku yang menjadi kegemaran semua ahli panel. Terima kasih.
Oh, dia tanya dalam buku tu bab apa yang cikgu-cikgu semua suka dan kenapa cikgu suka bab dalam buku tu? Biasa dalam buku climax tu. Cerita lah. Cikgu Sarwati dulu, silakan. What is happen in the end? The ending part. The ending part. Sebab kat situ ada penyelesaian daripada keseluruhan cerita tu. Kita nak tahu macam mana penyudahan cerita tu. I see. Betul, saya pun suka yang tu. Cikgu Sofia? Sama juga. Kadang-kadang tu bila perkara tu yang kita nak tahu apa kesudahan dia, tetapi pertengahan pun penting. Permulaan pun juga penting. Sebab tu pastikan kita, saya akan baca semualah. Sebab andaian kita kadang-kadang tu berbeza. Jadi kita, tetapi apa yang kita tunggu adalah pengakhiran. Tetapi kadang-kadang tu pengakhiran itu tidak sama apa yang kita sangkakan. Ya, kita fikir orang ni yang salah sebenarnya ni, tapi di akhirnya ada orang panggil, orang zaman sekarang panggil apa, plot twist. Plot twistnya pula kan, kita kena guna juga bahasa-bahasa orang zaman sekarang kan. Jadi sama juga macam dengan Cikgu Prema, apa pun kita nak tengok bila kita dah baca permulaan tu, kita nak tahu apa kesudahan. Pertengahan tu kita macam-macam lah ya. Silakan Cikgu Chong. Okey, macam biasalah kalau novel dia cerita panjang, biasa dia ada pendahuluan, lepas tu perkembangan, kemudian dia ada climax, kemuncak, baru ada pelelayan. Biasa kemuncak itulah yang menjadi yang paling saya suka. Dan kadang-kadang bila pendahuluan terlalu lambat, saya terus kemudian baru kembali. Patu patah balik. Kerana pendahuluan biasa bosan sikit. Betul. Jadi climax lah yang selalu. Jadi kita dah ada minat yang sama. Baca pengakhiran tu bab yang kita paling suka kan. Sama ada dia apa tu, negatif ke positif ke pengakhiran kita. Kadang-kadang kita ramai benda lain, jadi benda lain kan. Jadi suspend dalam buku tu. Okey. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada semua adik-adik yang bertanyakan soalan tadi. Boleh tak kasih tepukan sekali lagi untuk adik-adik yang tanya soalan tadi? Tanya, adik-adik berani tanya soalan. Okey, bukan senang nak tanya cikgu-cikgu yang ada berhadapan ni, yang telah berjaya menjadi guru besar, menjadi penolong kanan, untuk berkongsi minat membaca mereka kepada adik-adik semua. Dan saya pun rasa bertuah banyak juga apa tu tip-tip yang cikgu telah kongsikan kepada saya dan juga kepada para penonton pada hari ini. Boleh tak adik-adik berikan tepukan yang paling gemuruh untuk kepada panel kita pada hari ini? Okey. Jadi inilah adik-adik punya role model ataupun adik-adik punya apa tu idola membaca. Cikgu-cikgu ni telah berjaya membanggakan jawatan sekarang dengan membaca. Jadi adik-adik untuk berjaya, adik-adik juga kena membaca. Dan membaca sekarang mudahkan cikgu. Kalau tak ada buku di rumah, boleh pergi ke pusat sumber sekolah. Kalau buku pusat sumber sekolah dah habis baca, boleh pergi ke perpustakaan negara, perpustakaan awam Selangor, ke perpustakaan desa. Okey, kalau tak ada masa juga, adik-adik boleh pergi ke perpustakaan digital U Pustaka untuk baca buku elektronik. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cikgu Sofia, Cikgu Chong dan Cikgu Sarawati kerana sudi menjadi panel program bacaan kegemaran saya siri 1 pada hari ini. Semoga apa-apa yang cikgu kongsikan pada hari ini dapat bermanfaat bukan saja kepada saya tapi kepada murid-murid kita, generasi muda yang kita rasa yang perlu dipupuk budaya baca ni, sebab kita ni masih jauh ketinggalan daripada negara-negara yang dekat negara kita, cikgu, terutama Thailand, Singapura yang jauh lagi ke hadapan daripada segi budaya membaca. Jadi dengan itu saya sudahi program BKS pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya saya serahkan kepada pengacara majlis. Hadirin sekalian, begitulah tadi sesi bacaan kegemaran saya yang telah melibatkan 3 orang panel dari 3 buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Kelangit, SJKC Hiobing dan SJKT Taman Melawati.
Terima kasih kepada semua ahli panel yang terlibat menjayakan program bacaan kegemaran saya pada hari ini. Majlis mempersilakan moderator dan semua ahli panel untuk kembali ke tempat duduk. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi mengakhiri program bacaan kegemaran saya ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu budaya membaca dengan penuh bersemangat. Sidang hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Semoga dengan nyanyian lagu sebentar tadi mampu menyemarakkan semangat cinta terhadap budaya membaca dan menerapkan budi bahasa dalam kalangan diri kita semua. Seterusnya adalah sesi fotografi. Dipersilakan. Okey. Pelajar-pelajar yang di bahagian belakang dimohon ke depan untuk masuk dalam sesi fotografi.
jom baca bersama boleh tak? Boleh tak? Kita try tu. Burung kedidi di tepi.